Ternyata sampai sekarang klien Mbak Alwi tidak mau mengetahui bahwa nasab mereka itu palsu. Sebab itu kami buat jalan cerita dalam video ini agar semakin paham siapa pemuka agama yang baik, yang benar-benar memperjuangkan nasab suci baginda Nabi, dan mana yang menjadi pembegal nasab yang sebenarnya. Sebab krisis nasab yang dihadapi para Ba'alwi semakin hari semakin terang kalau mereka mencoba melawan sejumlah ilmu dan fakta. Tidak kalian saja yang menentukan manakah yang benar dan manakah yang salah pada jalan cerita di video ini. Semoga kita berada di jalan yang benar. Islam belum masuk, para du'atut tis'ah dan para habaib belum masuk ke tanah Indonesia ini. Saat itu Indonesia masih dalam keadaan nyembah batu. Ada batu gede disembah, ada pohon gede disembah. Belum ada yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi berkat daripada sulalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah cahaya minal zulumati ilan nur. Untuk sejarah Islam menyatakan bahwa Islam sudah ada di Jawa Timur abad ke-11 sebagai bukti. Mungkin abad ke-10 sudah masuk. Kan abad ke-11 makamnya meninggalnya tahun sekian, 10 sekian. Berarti kan mungkin sudah ada sebelum itu kan. Itu bukti faktual saja begitu menyatakan seperti itu. Tapi sampai sekarang kan masih perbincangan terus nih, abad berapa sih masuk ke Indonesia gitu kan. Orang Indonesia sendiri udah berangkat ke Arab untuk meneliti, untuk datang ke sana belajar agama Islam, pulang bawa bawa agamanya, bawa ilmunya ke sini, menyebarkan kemana-mana ke seluruh Indonesia, boleh dikatakan seperti itu. Yang sering digaung-gaungkan oleh Habib Rizik, PKI, komunis, dan lain sebagainya. Di situ saya mendengar ada satu statement Bang Haji Roma Irama yang sangat menarik. Asah parangmu, asah seluritmu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Melalui podcast ini, saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka. Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Senyota Roma. Ntar kamu jadi apa? Kamu jadi setan di negara ini, Roma ya? Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti. Ngumumin, saya batalkan nasab Ba'alwi. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasyim. Ustadz Ar-Raji Hasyim, Ustadz Abdul Somad. Apakah mereka ini piaraan Anda? Apa mereka ini dibayar Anda? Atau apakah mereka ini piaraan yang lebih tinggi angkatnya dari Anda? Sehingga Anda tidak berani untuk memproses. Ini dalilnya dari kitab nasab. Mulai abad kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan, tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya. Mulai dari abad keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga umat Islam tidak pecah belah hanya karena sejumlah orang yang terlanjur percaya pada kebohongan yang dibuat pada masa lalu. Namun mujahidah yakin dengan hukum mutlak Allah bahwa yang hak selalu berada di atas kebatilan. Nah, perseteruan nasab ini sampai melibatkan ustad-ustad pribumi yang kondang di negeri kita, namun sayangnya mereka terkena doktrin imani saja. Nanti akan mujahidah jelaskan. Simak sampai selesai ya. Kita lagi berjuang habis-habisan lawan korupsi, saudara, lawan ketidakadilan, lawan kezoliman, lawan narkoba, lawan judi, habis-habisan. Tahu-tahu muncul ada mancing-mancing soal nasab. Begitu ada artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Ya nanti
antum insya Allah Habib Rizik, antum sahabatku. Dari muda kita buat teman Beb, dari muda gue cinta ente habis. Masya Allah, na'udzubillah Beb. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita gentleman, sportif, oh iya, buat itu seenak. Ya kan lu Habib Rizik pernah bilang, setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya, kawan? Beb, jejak digital nggak hilang, Beb. Jadi, ayo tes DNA. Tes DNA terus begitu bukan turunan Nabi. Gol, alhamdulillah, subhanallah. Siap bersama Habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir. Saya tantang para bekal nasab. Hei, Yahudi, Yahudi pesek. Tiga indikator itu, ilmu nasab, kemudian filologi, kemudian DNA. Udah menyatakan semuanya, ini mustahil turunan Nabi, ini mustahil, ini mustahil. Apalagi yang mesti pertahankan, apalagi yang mesti pertahankan, apalagi yang mesti pertahankan. Nah, itulah komentar dari Bang Haji Roma Irama. Kalau mengambil kesimpulan berdasarkan fakta dan hasil kajian, penelitian dan dukungan dari para ahli, namun sayangnya para habaib mempertahankan nasab mereka berdasarkan emosi, membuat fitnah sana-sini tanpa ada satupun bukti yang bisa menyanggah dari kubu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Batani. Tentu bagi orang yang berakal sehat lebih mempercayai fakta dengan dasar dalil yang jelas. Jangan sampai agama Islam menjadi agama sebelah dan doktrin imanis saja dengan percaya buta. Artis dangdut belajar nasab enggak jadi mufti. Ngumumin, saya batalkan nasab Ba'alwi. Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Eh, si Imad. Lu tahu Imad? Gua kira lu enggak kenal. Membatalkan nasab Ba'alwi, nah nasabnya aja enggak jelas. Ntar dibilang Imad bin Sarman, ntar dia ngaku Imad bin Sarmana, ntar jurusan lain lagi Imad bin Utsman. Eh, kita lihat saudara, datanya di SMP, saudara, datanya di SMP, begitu lihat nama bapaknya Sam'un. Bagaimana cerita aja nasab lu aja gak jelas. Banyak di antara mereka yang mengeluarkan doktrin-doktrin yang mengubah ajaran agama saya. Mengubah itu beneran secara eksplisit saya sebut mengubah, dan kemudian merusak nalar logika masyarakat. Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Sama mereka diganti, mau amal solehnya kayak gimana kalau tidak mencintai habaib neraka. Sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi, tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi, tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka tugasmu wahai santri, jaga habibmu, lindungi habibmu. Jalannya jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Pikiran mereka sendiri itu profan. Pikiran mereka sendiri itu sebenarnya adalah hasil olah pikir manusia, hasil olah logika mereka. Lalu itu disakralkan. Kalau misalkan orang melakukan ini dosa, kok main dosa gitu? Diberi justifikasi itu seolah-olah ajaran agama. Iya. Dan bukan hanya itu, memang banyak di antara mereka yang akhirnya mengatakan ini mengubah. Salah satu yang saya kritik itu adalah ketika mereka mengubah ajaran Islam terang-terangan. Dalam ajaran Islam, orang diterima di sorga atau di neraka itu terkait dengan iman dan amal solehnya. Itu kan? Ikuti para habaib, insyaallah engkau, kita semua bakal selamat dunia akhirat. Aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat. Mana yang lebih utama?
mana yang lebih mulia, seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib butuh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Satu habaib lebih mulia daripada 40 ustaz yang alim. Kiai ini alim, sedangkan si Habib ini kesian tampaknya karena tapi alim, mana mulianya? Maaf, bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kadawaras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Nama untuk setiap anak ini adalah satu berupa doa yang besar di hadapan Allah. Makanya kita banyak orang yang dinamakan Muhammad. Apa manfaatnya sih? Kita harapkan setiap orang tua anak ini mendapatkan anugerah terbaik dari Allah. Seandainya pun kita sebagai manusia bukan orang yang pandai ibadah kepada Allah, tapi kita harapkan berkah nama ini, kita terseret menjadi orang yang saleh di hadapan Allah. Jika di padang mahsyar dipanggil Muhammad, maka kita yang bernama Muhammad semua berdiri. Mau dia tukang mabuk, mau dia tukang maksiat, mau dia ahli zina, berdiri di hadapan Allah. Lalu malaikat menanyakan, engkau siapa? Yang dipanggil wali bin awliya'illah, yang dipanggil orang saleh, tapi bukan Muhammad yang ini. Lalu dia lapor kepada Allah, ya Allah, ada beberapa Muhammad ahli maksiat. Apa jawaban Allah? Masukkan dia sebagaimana masukkan mereka pula di dalam golongannya. Puji Tuhan, saya sudah terima Yesus. Sekarang saya punya nama baptis Muhammad Rafli. Tanpa disadari semua akan dimasukkan ke dalam surga berkah nama-nama orang-orang saleh. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Tidak, mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat, dan kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Ahli maksiat, orang yang gak benar, tapi kalau mencintai habaib masuk surga tanpa hisab. Itu mereka katakan. Dikasih free pass katanya. Iya. Bekali surat tapi tunjukin sama malaikat. Kasih surat, malaikatnya langsung ketakutan. Lihat buntut jenazah, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama duriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Makanya saya dukung Robito Alawiyah. Karena telah sabar meladeni guru gembur yang ngalur ngidul berbicara tanpa tahu arahnya kemana. Piaraan yang lebih tinggi angkatnya dari Anda sehingga Anda tidak berani untuk memproses. Ini dalilnya dari kitab Nasab mulai abad kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Tidak ada leluhur kamu disebut, dicatat sebagai keturunan baginda Nabi. Ini kitab sejarahnya mulai dari abad keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Tidak ada leluhur kamu dicatat dalam sejarah sebagai apapun, baik sebagai ulama maupun sebagai turun Nabi.
tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam, imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis, muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad kelima, keenam, ketujuh mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun nabi. Teaya pokona mah teaya. Kenapa rezim ini membiarkan saudara para bekal-bekal nasab buat gaduh, mengadu domba ulama dan kiai, memecah belah umat yang ada di bawah? Kenapa? Apakah ini menjadi program dari rezim brengsek ini? Siap bersama Habaib, siap dukung Mbak Alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir! Saya tantang para bekal nasab. Hei, Yahudi pesek, gua kepret lo. Nanti tega, Bib. Ente tega ya kalau ada umat Islam ini berkelahi. Masya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita gentleman sportif, oh ya, buat itu seenak. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam, saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar HP. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. HP sih, dimana saja berada saudara. Takbir. Asah parangmu, asah seluritmu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Melalui podcast ini, saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia pribumi, waspadai gerakan mereka. Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Asah parangmu, asah seluritmu. Di sana ada PKI, ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit Mbak Alawi. Musuh Mbak Alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini gak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Jangan sampai agama Islam menjadi agama sebelah dan doktrin imani saja dengan percaya buta. Yang kedua, kepada kaum Mbak Alawi, hentikan rencana Anda ini. Nyotak ke rumah, ya. Waktu kamu dipanggil harusnya kamu datang. Bawa arti siotak kamu, kalau memang kamu punya siotak. Ya, nah kalau kamu undang ke prokes kamu untuk berdebat, di siotak kamu nggak ada di situ, Roma. Ya makanya jadi setan kamu di akhir zaman, nah, kan jadi setan kamunya, nah, kan jadi setan kamunya, ya. Ini kalau orang mendapat dukungan dari anak keturunan PKI. Yang sering digaung-gaungkan oleh Habib Rizik, PKI, komunis dan lain sebagainya, di situ saya mendengar ada satu statement Bang Haji Roma Irama yang sangat menarik. Bicara komunis, bicara PKI, dari mana komunis, dari mana PKI? Pentolan PKI itu Aidit, Aidit itu dari Yaman. Oke? Jadi siapa yang komunis di negara kita? Siapa yang PKI di negara kita? Ini kalau orang mendapat dukungan dari anak keturunan PKI, ya otak kamu jadi rusak. Yang mendukung kamu siapa sih? Itu anak keturunan PKI yang mendukung kamu. Harusnya kalau kamu punya urat malu, ya. Makanya kalau mau hal-hal seperti itu, perdebatan seperti itu, harus kamu punya isi otak. Jangan pakai alasan, oh saya pernah mengajak dia. Kamu ngajak ke podcast kamu ngapain? Tidak berkelas. Makanya kamu diajak berdebat di tempat berkelas, jangan di podcast kamu. Kenapa kamu bingung banget? Nah, sampai di sini, dan ini juga fakta bahwa yang buat kekacauan dan memakan banyak korban dari pemberontakan G30 SPKI itu perbuatan dari mereka juga. Akibat lemahnya ilmu pribumi yang kami sebut muhibin.
sehingga sangat mudah dimanfaatkan oleh kepentingan para habaib. Namun anehnya habaib Aidit dari Yaman itu malah mereka tidak mau mengakui kalau pemimpin PKI itu berasal dari klan mereka. Jadi kita tahu siapa pembuat onar dalam negeri NKRI. Dan yang lebih bahayanya kalau Ba'alwi Aidit memakai topeng politik sementara Ba'alwi sekarang memakai topeng agama. Semoga bisa tercerahkan dan tidak dimanfaatkan oleh habib-habib palsu demi kepentingan klan mereka. Ya, udah mau kiamat masih aja goblok. Makanya jangan bego-bego kamu jadi manusia. Saking ulet otak kamu ya, bejatnya otak kamu. Ntar kamu jadi apa? Mau jadi setan di negara ini. Roma ya, udah bejat amat otak kamu ya. Sekarang udah tua malah jadi setan kau. Kalau punya isi otak no, datang toh. Si Manudin kamu udah dua kali itu diundang, gak pernah datang. Sampai remuk otak kamu ya. Kalau saya pengen sampai remuk otak kamu. Apa bangganya kamu diikuti oleh anak keturunan PKI? Karena otak kamu rusak, malah jadi asu kamu. Mendengarkan omelan ibu, ngomel-ngomel, marah ya ke Bang Haji Roma Irama. Ya, bela terus tuh ulama njenengan ya, biar nanti dapat syafaat dan barokahnya ibu ya. Dan apa ya, cara ibu bicara seperti itu, lanjutkan ibu, nggak usah dikurangi. Kalau bisa ya ditambah lagi, ikuti terus tuh cara bicara imamnya ibu. Hah? Lonte hina Habib digagak polisi. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Iye. Kurang ajar. Takbir. Mau sweeping Ba'alwi. Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi. Lu mau apa? Lu mau sweeping? Sweeping. Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian. Kurang ajar. Penyok. Unyil. Takbir. Aku bilang, kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping Habaib. Iye. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Nyotak Roma, ntar kamu jadi apa? Mau jadi setan di negara ini. Roma ya, bejat amat otak kamu ya. Sekarang udah tua malah jadi setan kau. Inilah muhibin-muhibin yang benar-benar muhibin, mengikuti jejak imamnya. Gitu. Cara marah-marahnya itu seperti emak-emak memarahin anaknya. Padahal dia itu maunya marah ke Haji Roma Irama. Tak dengarkan dua kali loh teman-teman. Sambil ngakak, sambil gitu saya. Ini ibu gimana sih? Gitu loh. Coba deh ibu. Maaf ya, saya sudah tua, jenengan sudah tua. Tolong, videonya jenengan itu didengarkan lagi. Seharusnya kata-kata yang seperti itu ibu jangan diucapkan. Ya ibu, ya silahkan jenengan bela, silahkan. Tapi mbok yo jangan segitunya toh ibu. Hah? Roma, kalau kamu dipanggil itu yo datang, kalau punya otak. Astagfirullah. Hah? Jenengan mengatakan Roma itu asu, bangkai, gak punya urat malu. Apalagi ya, bejat. Astagfirullahaladzim, ibu. Allah ya Rabbi, aku gak bisa berkata-kata. Kiai Haji Imaduddin itu ya, berani mengatakan bahwa Bani Alawi itu memang bukan ada ketersambungan nasabnya ke Rasulullah. Ya. Kiai Haji Imaduddin sudah mengatakan dari kitab ini, yusmbola kitab popo, aku gak ngerti ya, kitab abad ini. Itu kan berarti kan bisa dipelajari toh bu. Dipelajari. Ini sebenarnya begini ya, bagi orang-orang ya, siapa saja yang memang mencari kebenaran gitu ya, pasti akan mempelajari kalau bisa baca kitab. Mujahidah sedih melihat para muhibin-muhibin malah dipitnah, orang yang bukan keturunan PKI malah dikatai PKI. Sementara pemimpin PKI itu orang di Ba'alwi. Disinilah Mujahidah mengerti bahwa muhibin itu mudah dimanfaatkan para habaib. Karena mereka diberi akal oleh Allah tidak dipungsikan. Mereka diberi penglihatan, pendengar dan hati tidak mereka pergunakan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Makanya aneh kalau ada orang-orang yang sudah dibuyangkan, sudah dianggap ustadz, sudah dianggap kiai besar, punya pengikut jutaan, tapi kicep, meneng wae, meneng ya.
pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Iya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Iya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah, karena panas pinggir-pinggirnya dulu. Iya, penolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, ya cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW. Dan kalau tidak percaya pada Habib, berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib, berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam apa teori silogisme ini, mukaddimah sugro, mukaddimah kubro, natijanya ini enggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan apa namanya Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Sayang sekali ya, Ustadz-Ustadz kondang ini terpaksa mereka membela Habib palsu tanpa dalil. Sementara tausiah-tausiah mereka mengutamakan dalil. Padahal mereka tahu bahwa Islam agama dalil. Namun hanya karena pertemanan harus membela yang batil. Kenapa jemaat harus dituntun percaya buta tanpa ilmu, sementara mereka semua menolak hadis-hadis palsu tanpa sanad yang jelas? Coba kalian dengarkan perkataan Buya ini. Jika memang nasabah Alwi tersambung sampai ke baginda Nabi, pastinya Allah tercatat mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-7. Tapi kenapa umat Islam harus disuruh mempercayai sesuatu yang tidak ada? Adat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Yang ngotot itu yang bodoh. Yang pinter itu nggak mau ngotot. Kenapa? Kalau ketemu dengan orang yang bodoh ini, suaranya dianggap suara himar, suara keledai. Mau ngotot sama keledainya nantinya. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada apa namanya itu Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada apa Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya nanti anak cucuku ada akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silakan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang apa ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang apa namanya dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang apa namanya keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU.
jamaahnya saja, bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin-mukibin apa ustad-ustad pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung apa nasab Habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara apa namanya ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para Habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para Habaib udah kena fitnatut dajjal. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Maka hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjang ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah SAW. Dan di dunia ini, nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Semua nasab pasti terputus, kecuali nasabku. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasyim. Ustadz Ar-Raji Hasyim, Ustadz Abdul Somad. Cintai zuriat Nabi adalah kewajiban. Dan sebetulnya begitu mudah, jangankan kok zuriat Nabi, umat Nabi saja kalau kita sadar itu umat Nabi, kita susah berbuat zalim kepada umat Nabi. Apalagi jika itu adalah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah zuriat Nabi. Dikatakan al-mu'minuna musaddaquna bi ansabihim, ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngutak-ngatik siapapun. Apalagi ini kisah nasab masa lalu, ini adalah akhlak adabnya. Kalau ada sekelompok orang, Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percaya itu. Selesai, bahaya orang utak-atik nasab itu. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau sudah nasab di atas, gak ada istilahnya 100%, makna 100%. Apa sih makna 100%? Musaddaqun dipercaya. Saya sekolah ini sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Saya punya kepada Rasulullah. Oke. Sampai di sini. Yahya. Ya, Buyang. Itu Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala tahkuma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Qur'an? Al-Qur'an melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat-sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu, kemudian dibacakan kitabnya, tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun, kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Kami sangat mencintai dan menghormati Ustadz Kondang di pribumi, bukan karena kealiman mereka lalu perkataan mereka benar. Sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Allah saja pernah melakukan kesalahan, apalagi mereka bukan seorang nabi. Yang kami tahu, seorang teman dapat menjerumuskan ke neraka. Jadi bertemanlah dengan orang yang jujur, jangan berteman dengan orang pendusta, apalagi munafik mengingkari perkataannya sendiri. Kalau permasalahannya Anda marah dengan sebagian duriah Nabi misalnya, tidak boleh Anda menjadikan marah kepada semua duriah Nabi. Marah satu orang mungkin bikin kesel Anda, namanya manusia, dia bukan maksum. Anggap saja kalau ada anak-anak Anda yang bandel, masa Anda sembelih, kan enggak? Ya itu dikasih sayang yang sederhana. Mohon maaf kepada semua yang berselisih paham dari dua pihak kelompok. Ini kebetulan pertanyaan ini baru sekarang. Saya tidak pernah membongkar masalah ini kecuali ditanyakan begini. Karena bagi saya itu enteng, tidak ada permasalahan. Kenapa? Apa yang direbutkan? Apa yang dipermasalahkan? Sudah jelas, ini sudah jelas dari
dua kubu besar yang berkata itu adalah semuanya adalah sederhana. Ya selesai, tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya dia sebut satu kelompok dimanapun Anda menemukan. Jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya, tidak usah Anda otak-atik. Jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya, tidak usah Anda otak-atik. Ini kitab namanya Tahdzibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Enggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab Al-Majdi, kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah, karangan Ibnu Tabatabah, abad kelima Hijriah. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Fakhri, ini kitab Umdatul Talib, ini kitab An-Nabhah, ini kitab Tuhfatul Talib. Di Tuhfatul Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya, ditulis oleh ahli nasab. Di Tuhfatul Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya, ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Geli adab, biadab itu. Nah, yang saya baca di dalam kitab-kitab nasab, yang ada pada masa di mana Ubaid ini diperkirakan hidup, yaitu di abad ke-4. Dia punya anak namanya Alwi di abad ke-5. Kita tanya kepada kitab-kitab yang ada di abad ke-5, apakah dia ditulis sebagai cucu Nabi ataukah tidak. Kitab nasab di Yaman itu banyak yang nerangin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anaknya berapa? Anaknya 3, namanya Muhammad, Ali dan Husain. Klan Ba'alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa, saya minta mereka verifikasi. Saya verifikasi, telah ada dicatat di dalam kitab Tahdzibul Ansab, benar dia cucu Nabi Ahmad bin Isa ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa betul-betul cucu Nabi. Diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya atau masa yang paling dekat dengan Ahmad bin Isa. Semuanya mencatat Ahmad bin Isa adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibuhu min thalathati rijal. Yusuf al-Amir bi Hadramut min al-Yaman. Malaka ba'da abihi wa Muhammad Abi Abdullah Aqab dan seterusnya. Nah, ini Al-Azwarqani yang notabene lokasi tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini. Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Tidak ada. Eksternal. Eksternal. Oh ya. Bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan abad ke-9 Masehi. Sorry, abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Seperti kita berhadapan dengan bendanya. Jadi deskripsi itu harus jelas, harus terang, harus teliti. Itu gunanya. Kan memberi penjelasan kepada khalayak, kepada pembaca, seteliti mungkin, seefisien mungkin, tapi ngena semuanya, betul dan faktual. Filologi tidak bermain di imajinasi, filologi bermain di fakta. Jadi itu tidak mungkin kalau kita bohong, nggak bisa, karena kita mainnya fakta, semua ada data begitu. Lalu ada orang di abad 9
mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat. Kemudian menyusun silsilah nama-nama Binanu, 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 Bin Alwi, Bin Ubed, Bin Ahmad, Bin Isa. Si Imad itu hanya di abad ketujuh. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kabur. Ya, boleh saya jawab. Nah, di sini satu kitab yang namanya Al-Fakhri, karya dari Al-Azwarqani, yang wafat pada abad ke-7 Hijriah. Di dalam kitab ini menyensus, mendeteksi salah satu keturunan dari Musalkadin, yang salah satunya Ahmad Al-Uhaydir. Ahmad Al-Uhaydir. Nah, ini Al-Azwarqani yang notabene lokasinya sangat jauh dari Hadramut, itu mendata salah seorang keturunan dari Rasulullah yang ada di Hadramut. Ini di abad ke-7 loh, wafat tahun 614 Hijriah kalau tidak salah. Nah, sehingga bisa saja kalau memang Ubaidillah ini adalah sudah syuhroh istifadah sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir, pasti kedata. Saya lihat di kitabnya, di kitab yang dikarang pada masanya masing-masing, ternyata nama-nama dari leluhur para habaib ini menurut bacaan saya tidak ada dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis di dalam tulisan saya, sekarang saya dimarah-marahin, Pak. Saya dicaci maki. Apa yang dia baca, saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya, ada yang dikaburkan, ada yang ditutup-tutupi. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi, tapi dia tidak punya nama anak Ubed, dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para habib ini, klannya adalah Ba'alawi, yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah Ibn Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Luhur kita turunan Nabi, dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Punya ayah namanya Ubed. Ubed ini anaknya Ahmad bin Isa. Kata saya, bukan. Nih, kitabnya ada. Kitabnya ada manuskripnya, ada cetakannya, dikarang oleh ahli nasab yang asli. Kita hanya kasih tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi. Jangan ngaku-ngaku lagi, itu doang. Beres. Mau ikut Imad, ya silakan. Ikut Imad, ikut Fuad Pleret, mudah-mudahan di akhirat kumpul sama Imad, Fuad Pleret sama Mamak Gufron. Makanya Imad itu anak ragu, dia itu Wahabi, ya Pak Husna wal Jamaah. Jadi orang yang bilang khurafat biasanya pada umumnya Wahabi. Wahabi, Wahabi masih itu kok kayak kotoran di belah dia. Udah kacau tidak? Sama gitu saya mau tanya sekarang saudara, saya mau tanya nih semua, mau negara baik tidak? Mau negara berkah tidak? Betul? Ikuti Nabi. Ikuti Nabi. Nabi haramkan kita mencuri, jangan mencuri. Nabi haramkan kita mengambil harta orang lain tanpa hak, jangan korupsi, ikuti Nabi. Maksiat itu sumber musibah, sumber malapetaka. Maksiat itu yang membuat saudara kita menjadi tidak berkah. Maksiat itu yang akhirnya membuat perjuangan kita sampai saat ini belum dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu saya mau tanya semua nih, berjuang nih, siap berjuang? Siap berjuang? Mau menang tidak? Mau menang tidak? Betul? Nah, kalau mau menang, saudara, mau menang, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, serta bersatu, jangan mau dipecah belah. Saya mau tanya sekarang semua di sini, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir! Kita lagi berjuang habis-habisan. Lawan korupsi, saudara. Lawan ketidakadilan. Lawan kezoliman. Lawan narkoba. Lawan judi. Habis-habisan. Tahu-tahu muncul ada yang mancing-mancing soal nasab. Unyil. Di depan rambut Rasulullah SAW, barang siapa yang mengaku-ngaku turunan Nabi, ya tes DNA nih. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.